Dari informasi lain, penilaian terbaru majalah Top Business Bank Kalsel dianugerahi penghargaan spesial sebagai Top BUMD 2023 dengan predikat BPD Bintang 5 Excellent. Anugerah ini diterima langsung Komisaris Utama Independen Bank Kalsel Hatmansa didampingi PLT Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin yang juga menerima penghargaan Top CEO BUMD 2023 di Hotel Raffles Jakarta belum lama tadi. Raihan penghargaan itu semakin lengkap dengan dinobatkannya Gubernur Kalsel Sabirin Nur sebagai Top Pembina BUMD 2023. Kehadirannya dalam hal ini diwakili Kepala Biro Perekonomian Sekda Prof. Kalsel, Raudatul Jannah. Menyikapi raihan tersebut, Hatmansah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, sekaligus mengharapkan agar Bank Kalsel semakin tumbuh dan berkembang di masa mendatang. Menurut Hatmansah, capaian ini semakin menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai bank kuat, kompetitif, dan berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian daerah. Kepada manajemen, Bank Kalsel diminta agar terus menjaga kinerja positif yang telah dibangun, serta senantiasa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah. PLT Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin, yang juga dinobatkan sebagai Top CEO BUMD 2023, menghaturkan syukur atas penghargaan tersebut, dan menurutnya raihan ini tak lepas dari peran para pendahulu yang telah memberikan sumbangsih nyata dalam perkembangan Bank Kalsel. Fahrudin juga menambahkan pihaknya senantiasa berkomitmen memberi layanan terbaik sebagaimana tagline Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama. Penghargaan ini tak lepas dari peran aktif pemerintah provinsi melalui Gubernur Kalsel dalam melakukan bimbingan dan pembinaan secara berkesinambungan hingga Bank Kalsel mampu meningkatkan kinerja terbaik dalam melakukan strategi dan inovasi serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah, membuat Gubernur diganjar sebagai Top Pembina BUMD 2023. Eko Anggoro, Banjar TV.